It's a unique challenge leading Singapore now, 2004, because Singapore is at a crossroads. It's a different world out there. Jadi kita patut kerja bersama. Saya melihat Encik Lee sebagai seorang yang sangat jelas. Sokongan anda dalam pilihan raya. Saya rasa memang isu masyarakat Melayu itu memang di agenda. Kita boleh melakukan inisiatif-inisiatif yang konstruktif. Tak mustahil beliau memandang beberapa fakta daripada segi pendapat dan pandangan masyarakat lain. Beliau merasakan bahawa masyarakat Melayu Islam Singapura juga harus ditolong. Open konsep yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita banyak berbincang. PM Lee mempunyai sentuhan peribadi. It's a unique challenge leading Singapore now, 2004, because Singapore is at a crossroads. It's a different world out there. Dunia semakin terbuka, semakin global. Cara berpolitik juga berbeza. Itulah detik-detiknya perkembangan Islam dunia sedang dalam keadaan yang agak bergelora. Beliau adalah Perdana Menteri yang pertama turun ke masjid untuk berbuka puasa. Good evening. Singapura pukul dipahami juga kepada orang ramai, tidak kira bangsa atau bukan. Setelah 14 tahun, Cikgu Chok Tong mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan kelihatan sekarang ketibaan Encik Lee Hsien Loong. Mr. Lee Hsien Loong will be sworn in as Singapore's third Prime Minister. I, Lee Hsien Loong, being chosen and appointed as Prime Minister of Singapore, will sign his oath of allegiance and oath of execution of office. Bagaimana dunia menangani satu senario yang berbeza, keterbukaan globalisasi? Apakah dasar-dasar yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa Singapura ini terus bertakat? Justru kita lihat bahawa itu adalah detik permulaan pemerintahan Encik Lee Hsien Loong. In Singapore, this is not just a change of the PMs. It's a generational change to the post-independence generation. Now, as a new generation, and it's got to take Singapore another step forward, another level higher. Di bawah kepimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, kita melihat Singapura baru saja keluar daripada beberapa gejolak yang berlaku di dunia. Encik Lee Hsien Loong, saya kira, pasti mengambil kira pengalaman sudah dilalui itu dan kelihatannya dia lebih berwaspada. Dan tentulah tindakan-tindakannya agak berbeza di zaman sebelumnya, di zaman Encik Goh misalnya. Kita ingin menjadi satu negara yang global, yang boleh mendapatkan bakat-bakat luar negara datang ke Singapura. Bagaimana kita boleh memperkuatkan lagi ekonomi kita, fundamentals kita. Lebih banyak yang diteruskan dari segi mendapatkan investment dari luar negeri. Dan pada masa yang sama juga, beliau juga terus berubahkan Singapura. Saya lihat Encik Lee sebagai seorang yang sangat jelas mengenai apa yang beliau ingin capai bagi Singapura, bagi orang Singapura. Tentu sekali, oleh kerana beliau merasakan bahawa infrastruktur itu penting. The Jewel, the Southern Waterfront dan sebagainya, penamakan Integrated Resort. Itu dibincangkan semasa Cik Lee Hsien Loong. Tapi ada program-program lain dari segi amusement park, hotel dan sebagainya untuk menentukan bahawa masyarakat Singapura juga raikan kemanfaatan daripada investment sedemikian. Itu yang dipikirkan oleh beliau. Beliau telah menampilkan kepimpinan yang
bersedia untuk memberi pandangan yang berbeza daripada khalayak yang beliau dekati. Sama ada pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin ekonomi dan orang biasa. Suka berbincang, suka berkongsi idea. Kadang-kala ada perspektif yang berbeza. Itu saya hargai. Saya akan bentang satu kertas dari pandangan menteri, kementerian saya dan sebagainya. Kita bincang. Dan beliau akan memberi satu angle yang kita tak terfikir. Oleh kerana saya rasa dari segi latar belakang, pengalaman beliau dan sebagainya. Saya melihat dari satu sudut perawakan Encik Lee Hsien Loong ini secara umum lebih akomodatif berbanding dengan katakan bapanya sendiri, ya. Is that cities all around the world are reinventing themselves. Ada orang kata beliau nasib baik kerana menjadi anak kepada Perdana Menteri Singapura yang pertama, Lee Kuan Yew. Tapi ada pula mengatakan bukan mudah untuk menjadi anak Lee Kuan Yew. Dan jadi bila kita masuk pada zaman Cikgu Chok Tong, walaupun beliau agak lebih lembut daripada Lee Kuan Yew dan lebih senang diterima oleh rakyat. Dan jadi saya rasa Perdana Menteri Lee Hsien Loong ini bernasib baik kerana telah melalui kedua-dua zaman itu. Zaman Cik Lee Kuan Yew dengan segala cubaan pancaroba tadi dan zaman Cik Goh Chok Tong yang mana terdapat semacam keseimbangan antara yang tegas, yang keras dengan yang lembut yang diharapkan oleh penduduk Singapura sendiri. Saya rasa kalau kita ambil contoh Seksyen 377A, saya rasa cara pemerintah menguruskan isu itu, saya menganggap sebagai political masterclass. Cara mereka menguruskan isu itu memberikan sesuatu kepada pihak yang mungkin dikatakan lebih liberal tetapi tidak mengabaikan pihak yang lebih konservatif. Rang undang-undang berkaitan dengan pemansuhan Seksyen 377A, Kanun Keseksaan telah dibentangkan di Parlimen siang tadi. Banyak dibincang dalam kabinet dan sebagainya. Dan saya nampak pandangan beliau ialah untuk berubah. Kerana masyarakat telah berubah. Kalau Singapura terus mendukungi satu legislation yang daripada masa British, itu menunjukkan bahawa kita tidak maju ke hadapan. Singapura yang mereka boleh mendukungi walaupun mereka tak setuju. Jadi semua orang dapat sesuatu tetapi tidak dapat seluruhnya. Jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang dilakukan dengan begitu dari segi politik. Cara mereka melakukan itu memang amat bijak sekali. Memberi peluang bagi mereka untuk meneruskan apa yang mereka rasa penting bagi mereka. Jadi sekarang kita ada kumpulan-kumpulan yang terus mendesak bahawa keluarga itu penting dan sebagainya dan mereka diberi wang. Sebenarnya mereka digalakkan untuk terus memajukan idea-idea yang sedemikian. Kita juga sudah mencapai satu kemajuan daripada dunia ketiga ke dunia yang pertama. Jadi masalah isu-isu yang dihadapi di Singapura ini adalah isu masyarakat maju. Pada masa yang sama, kumpulan LGBT dan sebagainya sebagai rakyat Singapura yang membayar cukai dan sebagainya ada hak di Singapura juga. Jadi saya fikir ada keseimbangan dari segi pendekatan. Ada yang mungkin mengatakan bahawa ini sifatnya lebih konservatif. Saya tidak fikir ia begitu konservatif secara mutlak. Tapi kita mahu mengecapi kemajuan. Tapi matlamatnya serupa. Mahu supaya masyarakat hidup dengan lebih sejahtera, keamanan dapat dicapai dan kemungkinan ekonomi Singapura berkembangan. Sistem sosialnya lebih menggabungkan kerencaman penduduk dapat berjalan terus. Jadi bila kita lihat kepada Perdana Menteri Singapura kita, boleh saya katakan mereka adalah luar biasa. Kerana Singapura sendiri mengambil pendekatan untuk survival, untuk mempertahankan kedudukan kita dan masa depan kita, kita mestilah mengambil pendekatan yang exceptional tadi, yang luar dari biasa. Malah ini juga ditekankan oleh Perdana Menteri Encik Lee Hsien Loong. Tapi kita juga tidak harus lupa oleh kerana usaha-usaha pemerintah sendiri telah membolehkan luas ruang yang boleh difikirkan oleh masyarakat termasuk orang Melayu oleh kerana peluang-peluang
pendidikan yang lebih tinggi dan kerana mereka dengan kedudukan ekonomi yang lebih baik dapat melihat dunia dengan jauh lebih besar berbanding sebelumnya. Benar, kita perlu bersikap exceptional, luar dari biasa, perlu menghadapi apa-apa cabaran yang timbul dan kita pada masa yang sama perlu juga memberi perhatian kepada unsur-unsur kelembutan, hubungan antara rakyat, antara penduduk. Satu generasi baru Melayu di Singapura sedang muncul. Satu generasi baru Melayu di Singapura sedang muncul. Mereka komited kepada Singapura dan berbangga dengan pencapaian mereka di bawah sistem meritokrasi kita. Dalam sesi dialog mengenai isu-isu sensitif yang peka, pemimpin masyarakat Melayu mengemukakan pandangan dan rasa prihatin mereka secara aktif. Mereka mahukan masyarakat Melayu yang progresif dan yang bertolak ansur. Waktu saya masuk sekolah kejururawatan di NUS, saya mula memakai tudung. Saya dan rakan-rakan ingin melakukan sesuatu yang bukan mencanggah dengan pemerintah, tetapi perkara yang agak konstruktif. So kami mempunyai visi untuk mereka bentuk sebuah booklet. Isu tudung di bawah Gocok Tong sudah bermula. Paling penting ialah untuk mewujudkan satu suasana di kalangan masyarakat kita dan masyarakat yang bukan Islam untuk berbincang dan bertemu di balik tabir untuk mencari huraian. Selepas pertemuan itu di Police Academy, Pergas bertemu dan membuat satu cadangan. Cadangan di mana bagaimana jururawat kita boleh memakai tudung. Kadang-kadang orang kita, orang Melayu Islam, memang senang. Suka dengan berdialog, bertukar pendapat, bertukar fikiran. Dan ini bukan hanya isu politik, ini juga isu integrasi masyarakat, sosial. Kerana mereka merasakan bahawa keadaan telah berubah, Singapura telah mula maju, penduduk kita lebih terdidik dan mereka juga mahukan peranan. Bukan sahaja mereka mengharapkan kita telah melantik, memilih pemerintah, pemerintah membuat keputusan, tapi kita sama-sama merasakan bahawa kita mempunyai peranan dan hak untuk menyumbang. 2014 tak salah, di mana salah satu sesi dialog tutup diadakan. Coincidentally, pada waktu itu Pergas juga reach out to MHPA, Muslim Healthcare Professionals Association, di mana pada waktu itu saya agak aktif dan kami berjumpa dan berbincang bagaimana kita boleh melakukan inisiatif-inisiatif yang konstruktif seperti mungkin membuat tinjauan, seperti mungkin mengadakan sesi dialog bersama pemerintah. Perdana Menteri telah memberikan satu ekosistem di mana kita boleh memberi idea-idea dan berbincangan. Kita rasa selesa dan kita boleh berbual dan berbincang untuk kita mencari satu point of conversion. Kita buat perbincangan dalaman dan luaran. Setelah bertahun daripada 2013, kita dalam Persatuan Ulama perlu membuat penyelidikan yang secara holistik, minta pandangan mereka-mereka yang pakar dalam bidang kesihatan, buat survey, kemudian tanya pendapat ini kepada mereka-mereka veteran, asatiza veteran tentang perkara tersebutlah. Memakai tudung itu tidak akan menjejaskan pekerjaan jururawat, tidak akan menjejaskan jawalan jangkitan atau integrasi bersama pekerja-pekerja lain. Jadi melalui booklet kita dapat menunjuk gambar, dapat menunjuk secara visual bagaimana hijab itu tidak menjejas apa-apa pun. Tetapi saya juga berharap anda turut memahami pertimbangan dan keprihatinan nasional pemerintah. Saya tekankan, keprihatinan utama kami ialah keharmonian kaum. Pemerintah wajib
memastikan bahawa sebarang perubahan kepada peraturan mengenai tudung harus merapatkan masyarakat Singapura yang berbilang kaum. Kita tidak mahu perubahan ini meluaskan jurang antara kaum dan melemahkan kita. Beliau memandang beberapa fakta daripada segi pendapat dan pandangan masyarakat lain untuk supaya apabila pengumuman dibuat untuk membenarkan itu, dia dapat diterima oleh masyarakat semuanya. Konsep yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita banyak berbincang, memberi peluang yang banyak kepada pihak Muslim Organisation juga, Malay Muslim Organisation, MMO ni, untuk menyuarakan pendapat mereka ketika dialog yang dipanggil untuk bersama-sama dengan Menteri. Banyak perbincangan-perbincangan ini yang dilakukan secara berpasukan dalam isu-isu yang kontroversial, isu-isu sensitif, misalnya dalam isu tudung, isu tentang keselamatan dalam negara. Beliau melibatkan ramai menteri-menteri untuk berdialog. Dan dialog ini bukan hanya satu sesi yang besar. Kadang-kadang sesi ini sesi tertutup yang tidak melibatkan masyarakat umumnya kerana ia memerlukan idea-idea yang mungkin jika dibawa keluar itu boleh menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Selepas serangan 11 September, rakyat dan semua kaum tampil dengan tegas mengutuk pengganasan. Apabila kita membongkar jaringan pengganas JI di Singapura, kita hadapi masalah itu dengan tenang dan rasional sebagai satu isu keselamatan. RRG ditubuhkan disebabkan penangkapan anggota Jemaah Islamiyah atau JI pada akhir 2001. Dan disebabkan JI itu menggunakan agama, pemerintah tidak dapat menangani masalah terorisme pada ketika itu kecuali mereka itu bekerjasama dengan masyarakat, terutama sekali pemimpin-pemimpin agama. Encik Wong Kan Sing menelpon saya. Saya juga, kenapa? Tidakkah ini masalah yang boleh dihuraikan oleh security forces dan sebagainya? Bagaimana kalau kita boleh menolong mereka untuk merubah pandangan mereka yang bersesuaian dengan konteks Singapura? Siapa yang boleh melakukannya? Bukan kita. Mereka yang ada kemahiran seperti para asatizah kita dan sebagainya. Jadi pihak PM yang telah berusaha untuk memperbaiki keadaan ini, beliau juga telah mengambil berat beserta memberikan sebagai satu suntikan semangat kepada kita, juga menyelamatkan umat Islam kita daripada dipandang serong oleh masyarakat yang lain di tanah air Singapura. Pendekatan PM Lee itu seolah-olah menunjukkan bahawa walaupun Singapura ini satu negara yang sekular, tetapi agama dan golongan agama ini memainkan peranan yang penting. Jadi ia tidak memisahkan agama itu daripada sekular. Ancaman juga satu peluang sebab sebagai orang Islam yang mau berfikir secara rasional, hidup dalam sebuah masyarakat moden yang majmuk sifatnya, bagaimana reaksi kita? Bagaimana Islam boleh membuktikan bahawa usaha-usaha keganasan seperti itu bukan sebenarnya satu ciri yang dianjurkan oleh Islam? Ini sebenarnya bukan hanya peperangan keganasan, tapi peperangan naratif atau peperangan idea. Jadi pendekatan lembut yang digunakan ini untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin agama ya, dan cara mereka menyelesaikan masalah ini memerlukan penglibatan mereka. Kepimpinan Perdana Menteri kita menyiapkan kita dengan bahan-bahan yang banyaklah. Yang diusahakan oleh pegawai-pegawai mereka untuk kita nak mendalami isu ini. Mereka yang di luar daripada Singapura pun untuk datang untuk juga membincangkan apa yang dilakukan oleh Singapura ini, satu perkara yang pertama sekali yang dilakukan di seluruh dunia yang punya struktur yang begitu baik sekali dan kaunselingnya, manualnya, asatizahnya yang dibawa ke depan. Jadi mereka tu belajar dengan kita. Tahun depan, RRG berusia 20 tahun. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada barisan asatizah dari satu generasi ke generasi seterusnya
yang menyumbang kepada RRG. Saudara-saudari sekalian, sebagai sebuah masyarakat berbilang kaum, kita seringkali perlu menangani isu-isu sensitif. Kita mesti menanganinya dengan cara yang memelihara keharmonian kaum dan agama kita. Sebagai contoh, saya kagum dengan sikap PM Lee apabila beliau ingin menziarahi arwah bapa saya di rumahnya di Sengkang, iaitu pada Julai 2022. Apabila PM Lee tahu yang ayah saya sakit. Setahun kemudian, bila tarikh untuk melancarkan galeri baru RRG ditetapkan pada 3 hari bulan Mei, beliau tetap datang. Padahal pada hari tersebut, Ustaz Adi sudah meninggal kerana beliau meninggal 2 bulan sebelum itu. Walaupun PM Lee seorang pemimpin negara, tapi saya kagum kerana PM Lee mempunyai sentuhan peribadi yang sangat memberikan kesan mendalam kepada saya. Isu masyarakat Melayu itu memang di agenda, on the table untuk pemerintah dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong dan Lee Hsien Loong. Apa yang dilakukan oleh Encik Lee Hsien Loong adalah untuk terus membantu masyarakat Melayu Islam di Singapura ini untuk terus maju dan terus berintegrasi dengan masyarakat Singapura umumnya. Satu generasi baru Melayu di Singapura sedang muncul. Mereka lebih terpelajar, yakin dan berkebolehan. Mereka aktif dalam arus utama masyarakat. Mereka komited kepada Singapura dan berbangga dengan pencapaian mereka di bawah sistem meritokrasi kita. Anak kunci bagi kemajuan ini adalah usaha ibu bapa dan masyarakat Melayu dalam pendidikan anak-anak. Antaranya adalah cara mereka menguruskan isu bangsa, atau kalau kita faham dari CMIO model lah, Chinese, Malays, Indians, Others. Dan itu adalah dasar yang tidak berubah. Dan dari itu, dasar-dasar seperti Mendaki dan sebagainya. Jadi ini bukanlah inovasi dari Lee Hsien Loong, beliau hanya memperkukuhkan. Jika sebelum itu, banyak isu-isu yang dibangkitkan adalah mungkin isu taat setia orang Melayu, isu pendidikan orang Melayu. Dan apabila Encik Lee Hsien Loong mengambil alih, mungkin ada sedikit sebanyak perubahan, pembaikan dan dasar-dasar yang dijalankan sebelum ini sudah mula dapat dilihat kesannya. Masyarakat Melayu telah mencapai kemajuan yang besar. Anda sedang menuju ke arah mencapai matlamat 90% kohort pelajar Melayu sampai ke pos menengah. Kebanyakan warga Singapura dapat mengharungi perubahan. Namun, ada sebilangan yang kecil yang ketinggalan dan dalam kesulitan. Mereka tiada kemahiran atau kerja tetap. Mereka berhenti sekolah sebelum tamat pendidikan menengah. Ramai yang menganggur dan mempunyai anak-anak kecil yang tidak mampu mereka tanggung. Lingkaran musibah ini mungkin bersambung ke generasi selanjutnya. Misalnya dari aspek pendidikan, kita ada institusi seperti Mendaki. Kalau sosio agama ada MUIS. Jadi banyak institusi-institusi ini berlandaskan kaum dan agama. Cuma mungkin kalau dari segi kekerapan, bertemu ramai-ramai dengan rakyat, kita lihat bahawa dari sudut kekerapannya, kita lihat bahawa Encik Lee Hsien Loong mungkin lebih aktif, lebih banyak berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat. Beliau merasakan bahawa masyarakat Melayu Islam Singapura juga harus ditolong untuk kita semua boleh
bersaing di pihak antarabangsa. Pokok pangkalnya ialah kepimpinan, kerana kepimpinan yang jelas dan memberi dorongan yang jelas juga kepada orang ramai, termasuk dengan suntikan dana dan sokongan pemerintah. Perkara yang saya rasa cukup penting dalam soal peralihan hubungan antara masyarakat Melayu Islam dengan pemerintah Singapura dan juga dengan kaum yang lainnya adalah soal kepercayaan, trust. Oleh kerana beliau merasakan bahawa kalau mereka rasa tertinggal, tidak ada peluang, itu akan membawa masalah-masalah yang kita harus hadapi dari segi mereka yang rasakan bahawa mereka tak ada tempat di sini. Jadi kepercayaan itu, trust itu membawa kepada mereka sendiri. Alhamdulillah, mereka bersedia untuk bekerja keras untuk maju. Tidak seperti setengah-setengah negara mungkin terlalu bergantung kepada pemerintah. Kalau mau maju, minta ini, minta itu. Tapi dari segi masyarakat Melayu Singapura, usaha sendiri, dan kalau perlukan bantuan, benar-benar mendapatkan bantuan, tapi usaha sendirilah yang menjadi penentu untuk maju ke hadapan dan bersama-sama maju dengan Singapura. Jadi setiap kali apabila saya menulis ucapan saya untuk Hari Raya, beliau akan memberi pandangan-pandangan. This issue penting, jangan lupa this issue dan sebagainya. Orang biasa yang dari latar belakang yang berbeza dari segi kebolehan dan kecenderungan boleh mendapat peluang meningkatkan kebolehan menyara diri. Saya rasa itu adalah asas yang sangat penting yang telah beliau tunjukkan kepada kita. Saya rasa soalan pendidikan masyarakat Melayu Islam, alhamdulillah dari segi amnya telah pun kita selesaikan. Oleh kerana banyak para ibu bapa merasakan bahawa ini satu yang penting dan mereka memberikan sumbangan, pertolongan pada anak mereka. Tapi pada masa yang sama, dunia telah berubah. Masyarakat kita tidak boleh hanya mewujudkan lebih banyak engineer, lebih banyak doktor. Kita perlukan ialah specialist, ya? Specialist yang akan meningkat ke taraf yang lebih tinggi. Mungkin sangat kurang berbanding dengan realiti penduduk Melayu sepatutnya harus ada 15%. Saya kira waktu itu peratusan orang Melayu yang lulus universiti sekitar 5% saja. Tapi hari ini kita melihat bilangan itu besar. Jadi ini suatu yang kita tidak boleh nafikan. Bagaimana usaha-usaha ini terutamanya dengan sokongan pemerintah. Ini kita tidak nafikan. Ya. Pertanyaan tentang apakah kepimpinan Encik Lee Hsien Loong telah membolehkan ilmunya. Saya rasa ini juga satu perkara yang tak dinafikan. Misalnya, anugerah cemerlang mendaki yang diberikan kepada siswa sarjana muda dengan kepujian kelas pertama. Sepanjang 10 tahun pertama mendaki, terdapat hanya segelintir penerima anugerah ini. Tetapi sepanjang dekad yang lalu, jumlah meningkat kepada hampir 500 penerima. Syabas. Kebanggaan dan keyakinan masyarakat tidak bergantung kepada kemajuan sosioekonomi semata-mata, tetapi juga kepada faktor budaya dan kerohanian. Tentu imej dia tidak sama, walaupun dia anak Lee Kuan Yew, imej dia jauh lebih berbeza daripada bapaknya. Kita harus terus meluaskan ruang persamaan di antara kaum serta mengukuhkan nilai-nilai dan identiti kesingapuraan kita. Wawasan kita ialah membentuk sebuah masyarakat Melayu yang berjaya, moden, berpandangan jauh dan menguasai sains dan teknologi. Tetapi pada masa yang sama, mengekalkan adat resam dan cara hidup kita. Saya rasa National Day Rally di dalam bahasa Melayu dan
tahap bahasa Melayunya itu sangat tinggi, lebih tinggi dari saya. Apabila wira-wira Singapura ini menerima anugerah Hari Kebangsaan, saya rasa lebih tinggi dari ramai anggota masyarakat Melayu. Itu perkara yang mungkin kita take for granted kerana ia telah berlaku selama ini. Berapa tahun sudah dalam PAP? Saya? Lama juga lah, dulu dekat. Saya masih ingat dalam tahun 1884, lebih kurang beberapa bulan sebelum pilihan raya diadakan, saya telah diundang untuk menjadi pengerusi satu perbahasan di antara para pemimpin, parti politik PAP dan juga dua orang dari pembangkang. Salah seorang daripada pesertanya ialah Encik Lee Hsien Loong. Waktu itu beliau sangat muda dan kelihatan sangat tegas. I'm generally, I hope you'll vote for the PAP. Para peserta juga rasa agak terkejut akan pembolehan Encik Lee untuk bertutur dengan sangat fasih dan berkesan dalam bahasa Melayu. Seperti nasi lemak, biryani dan kuih muihnya. Santan, gula, semua manis-manis dan sedap-sedap belaka. Dia faham bahasa Melayu, dia faham makanan Melayu, dia suka makanan Melayu dan sebagainya. Memberi satu peluang untuk berinteraksi secara selesa. Di sebalik cabaran ini, pada keseluruhannya, masyarakat Melayu telah mencatat prestasi yang baik. Kita mahu semua rakyat terus maju dan berpeluang untuk mengasah potensi. Tidak kira latar belakang, asalkan anda rajin berusaha. Kemajuan ini didorong dua kunci utama, pendidikan dan latihan kemahiran. Kini, semakin ramai orang Melayu Islam berjaya ke universiti. Mungkin sejak tahun 2001, sejak terlibat dalam persiapan rapat umum Hari Kebangsaan bersama Encik Lee, beliau cuba untuk menggunakan bidalan, perumpamaan, ungkapan yang baru yang mungkin tidak begitu biasa dilakukan, digunakan oleh beliau. Bak kata pepatah, genggam bara api, biar sampai jadi arang. Tapi beliau faham mengenai maksudnya dan beliau berkebolehan untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan tersebut dengan berkesan, dengan baik sekali. Ini memberikan keupayaan Encik Lee sebagai penutur bahasa Melayu yang sangat berkesan. Malah di seluruh rantau dan juga dunia. Walaupun kita bukan, Singapura bukan anggota G20, tapi Encik Lee telah diundang untuk menjadi penyampai. Encik Lee Hsien Loong telah memajukan Singapura sebagai Perdana Menteri yang dihormati bukan sahaja dalam negeri, malah di seluruh rantau dan juga dunia. Ya, disanjung. He doesn't feel awkward dengan Indonesians, dengan Malaysian oleh kerana ada points of convergence, ada yang commonality between mereka dan sebagainya. Dan beliau faham, tapi lebih penting lagi beliau saya rasa faham pemikiran mereka. Banyak sekali kemajuan yang kita lihat dari segi hubungan dua hala di rantau ini kerana pembinaan stabil ya di rantau ini. Kalau kita lihat dari sudut rantau pula, kita lihat kepimpinan Encik Lee Hsien Loong sebagai seorang negarawan yang sangat disegani. Walaupun kita negara kecil, jadi bukan saiz, yang penting ialah sumbangan beliau untuk bincangan di Nusantara. Saya rasa itu satu perkara yang penting. Hubungan yang baik itu ialah diwujudkan dalam interaksi, pemahaman pemikiran dan bagaimana beliau juga boleh menentukan bahawa Singapura, Malaysia dan Indonesia tidak kalah dalam perbincangan ini. Everybody is a winner.
Itu mentaliti beliau. Jadi kita hidup dengan realiti yang ada. Bukan saja dalam konteks Singapura dan sejarahnya dan penduduknya, tapi juga dalam konteks kerantauan kita, dalam konteks ASEAN. Sebagai contoh, pertemuan dengan Indonesia yang baru-baru berlaku, soal Flight Information Region, FIR, telah pun diselesaikan. Walaupun kita tahu dari segi efisiensi, kalau dijagakan oleh Singapura, kita boleh menentukan bahawa semua perjalanan dan sebagainya boleh jalan dengan baik, pesawat-pesawat. Tapi mereka ada hak juga, Indonesia ada hak, Malaysia ada hak. Tapi pada masa yang sama, menentukan bahawa persaingan Singapura dalam air transport dan sebagainya tidak pun dikompromi. Jadi saya rasa itu satu pencahayaan beliau yang paling penting. Beliau betul betul memahami isu geopolitik, isu politik dalam negara. Bukan saja fasih berbahasa Melayu, tetapi beliau memahami adat budaya Melayu. Dan ini juga penting bukan sahaja bagi masyarakat Singapura, tetapi jiran-jiran kita. Kan? Malah mereka menekankan soal persahabatan, soal keterbukaan tadi, ketulusan. Jadi ini menunjukkan bahawa Encik Lee Hsien Loong juga mempunyai pandangan, pegangan dan juga hala tujuan yang diperlukan untuk memajukan Singapura bersama-sama dengan negara-negara jiran dan dunia amnya. Misalnya yang sedang berlaku di Amerika Syarikat dan percaturan politik di antara Amerika dengan China misalnya. Ini menyebabkan bukan hanya Singapura tapi rantau ASEAN ini menjadi satu rantau yang tidak menentu. Saya telah banyak terlibat dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Narendra Modi dan sebagainya. Saya nampaknya bahawa Encik Lee orangnya yakin diri bahawa dia merasakan bahawa dia boleh memberi representation yang sebenarnya bagi rakyat Singapura dan sebagainya. Lalu terus menegakkan apa yang baik untuk Singapura. Kadang-kadang Amerika sangsi seolah kita juga mungkin akan berpihak, lebih berpihak kepada China. Tapi kita telah menegaskan bahawa prinsip kita berhubungan dengan negara-negaranya adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip tertentu yang mana akan menguntungkan kedua-dua pihak. Di sini, kepimpinan Encik Lee Hsien Loong itu sangat ketara bahawa jalan yang dipilih itu adalah jalan yang seimbang, tidak memihak kepada satu kuasa tapi memilih jalan undang-undang. Pergolakan dunia banyak cabarannya. Encik Lee Hsien Loong sendiri telah menegaskan kita bukan negara China yang ketiga ke yang keberapa, tapi kita adalah sebuah negara Singapura yang majmuk, yang multiracial dan multireligious. Tapi dari segi pribadi beliau, beliau selalu memberi keprihatinan terhadap Singapura. Our national interest comes first. Walaupun Singapura bukan anggota G20, tapi Encik Lee telah diundang untuk menjadi penyampai. Ini bagi saya menunjukkan kewibawaan Encik Lee sebagai seorang pemimpin yang disegani oleh rakyatnya, oleh negaranya dan dihargai pandangannya oleh rakan-rakan sejawat beliau di negara-negara maju. Encik Lee Hsien Loong juga memberi perhatian kepada hubungan antarabangsa termasuk daerah Timur Tengah, dunia Arab, dunia Islam kita. Jadi ini menunjukkan kepada masyarakat Melayu juga bahawa Encik Lee Hsien Loong juga mempunyai hati perut yang mahu memahami dunia Melayu, dunia Islam dan bekerjasama dengan mereka. Perdana Menteri juga seorang anggota parlimen. Beliau juga akan perlu dilantik oleh penduduk, voters. Ya. PM Lee mengambil berat soal-soal hubungan antara anggota parlimen dengan penduduknya. Pada tahun 2017, saya dapat diberi satu peluang untuk organise satu program GRC Hari Raya untuk komuniti di Ang Mo Kio. Dan yang saya teringat sekali bila beliau sanggup bersama kita membuat dodol, mock dodol di majlis tempat tersebut untuk buat dodol. Bila saya dapat berinteraksi dengan beliau, saya rasa beliau adalah seorang yang tegas,
dan tahu apa yang dia mahu. Kita ada program untuk tukar exchange culture lah, seperti buat-buat bunga, beliau pun akan turun. Dan banyak residents akan dapat lihat. Itulah yang saya kagumkan lah, dengan walaupun dia sibuk, tapi ramai orang yang sudi dan mau datang untuk melihat bergambar dengan beliau juga. Initially was a bit takut lah. Prime Minister such a high stature. So we met residents and he was interviewing and I saw him, he was a very humble and kind person when the way he talked to his resident, that he's a person that I enjoy working with. And throughout my 20 years I had a lot of good times working in Amoco. Kalau kita lihat juga, mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh lihat untuk menentukan bahawa beliau adalah seorang yang diterima di peringkat akar umbi juga. Dan kalau mungkin pilihan raya pertamanya di dalam GRC Ang Mo Kio, beliau okey, peratusan beliau okey, tetapi pada 2020 itu ia jauh lebih tinggi. But I think 2011 election was a wake up call for him, for all of us, where we lost Junin and we lost a lot of votes. So I think he realized that he needed to bring things under control. I think he played a bigger role in the decision making, and I think that is how I would put him as his leadership style, where he allowed the debate, but then he came in and made the final decisions together with his key cabinet members. Saya masih ingat beliau dalam pre-cabinet ada kadang-kadang bincang dengan rakan yang lain. We have this problem in Ang Mo Kio, can you look at it? Pasal orang telah tulis pada beliau. Jadi beliau tetap prihatin tentang apa yang berlaku at the ground. Legasi beliau ialah kepimpinan yang autentik di bawah kepimpinan Encik Lee. Pada umumnya orang Singapura mempunyai peluang untuk meningkatkan mutu hidup. Bagi saya, legasi beliau adalah bagaimana Singapura boleh terus bertakat dalam satu sekitaran yang sudah berubah. Salah satu legasi dari segi pandangan saya, untuk kita memahami kita bukan hidup sendiri saja di Singapura. Kita hidup berkaum dan negara ini harus maju demi untuk masa depan anak-anak kita. Saya rasa itu satu legasi yang paling penting. I have every confidence in Lawrence and his team. The 4G will have their hands full dealing with issues which will arise and realizing their forward SG agenda. Saya masih ingat masa berbincang dengan dia, masa ura-ura 4G. Siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Not me, Yaakob. There are better people than me. Itu satu pandangan yang menunjukkan bahawa beliau merasakan bahawa beliau tidak layak menjadi Perdana Menteri. Saya suka bermakna dia rasa humble dan humility. Sekarang jadi Menteri Kewangan, pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam konteks ekonomi. Jadi pengetahuannya, kebolehannya, kepakarannya kuat. Beliau perlu mengadakan pasukan yang kuat, yang berwibawa, yang boleh memberi keyakinan kepada rakyat Singapura. Saya rasa ini adalah lagi satu cabaran. Tapi di masa akan datang, ya, apakah identiti itu masih dimanifestasikan berdasarkan aspek kaum? Itu menjadi satu tanda tanya. Dan bagaimana politik juga harus berubah mengikut perkembangan zaman. Pemerintah jika mahu mengekalkan model yang sedia ada, harus berdepan dan berdebat dengan golongan yang mungkin ada ide-ide alternatif. Ini satu cabaran bagi saya. Namun hakikatnya, seorang pemimpin harus memimpin, dan saya berharap beliau mendapat peluang. Yang lebih penting ialah fundamentals yang penting bagi Singapura diteruskan. Right? Meritocracy, multiracialism dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau, dunia sudah berubah. Beliau ialah orang yang prihatin apa yang berlaku di luar negeri dan apakah yang harus dilakukan di Singapura. So I'm expecting something extraordinary from Mr. Lawrence Wong. I ask all Singaporeans
to rally behind them and work together to make Singapore succeed for your sake. That is our path forward for each generation to steward Singapore to the best of its ability so that the next generation can take on a better Singapore and in turn lead our nation onwards and upwards. Thank you very much. Majulah Singapura. We'll be right back.